ribuan warga mengikuti vaksinasi COVID-19 massal yang digelar Pemkot Gorontalo bersama TNI Polri. Dalam vaksinasi massal ini, 3.000 dosis vaksin disiapkan penyelenggara. Meski diguyur hujan, antusiasme warga untuk mengikuti vaksinasi massal ini tetap tinggi. Dari vaksin yang diterima, sudah digunakan sekitar 70% lebih. Ya. Dan kita akan terus gelorakan vaksinasi ini. Kita akan habiskan vaksin yang ada di Provinsi Gorontalo yang tersebar di kabupaten dan kota-kota ya. Dan ya target kita semuanya bisa tervaksin gitu ya, yang 70% ya, Pak Wali ya. 70%. Diharapkan dengan adanya vaksinasi massal ini, kekebalan kelompok di masyarakat bisa segera terbentuk guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain menggelar vaksinasi bagi masyarakat umum, Pemkot Gorontalo bersama TNI Polri juga telah melaksanakan vaksinasi bagi mahasiswa dan pelajar. Dari Kota Gorontalo, Melki Gani, RTV.